bansos. Aduh, apa guling-guling doi? Iya. Saksikan tuh Bang Odoy gembira bebas. Itu udah kocok. Selamat sore, berjumpa lagi dengan channel Adelai. Kalau teman-teman, ini ada Mang Odoy kucing bos buluk. Ini selama ini di kandang teman-teman, soalnya kalau nggak di kandang dia lupa pulang. Kencing. Ini Mang Odoy. Oke teman-teman, kalau ini di like, di komen dan di subscribe channel Adela ini. Kita lihat dulu profil si Mang Odoy, Raja Buol. Nah ini dia. Odoy. Selamat bergabung. Halo. Aduh. Berapa lama ini di LP? Jadi Mang Odoy ini selama ini di LP teman-teman, karena dia dulu pernah hilang, dicari seminggu baru ketemu, dia di mana aja gitu. Ini kita coba sekarang, dia biar betah di rumah. Ini juga ditutup-tutup semua. Ini kita saksikan Mang Odoy ini. Bapaknya hilang, ibunya sakit, jadi tinggal Mang Odoy. Bapaknya Mang Odoy ini si Jalu namanya. Hilang, ada yang ngambil teman-teman. Waktu dijemur di depan ada yang ngambil. Kalau ibunya sakit-sakitan gitu, nggak mau makan seminggu dua minggu ya, setelah itu lemas ya, tertolong ya. Teman-teman, walaupun udah dikasih obat, kasih segala macam terobat gitu, itu ya si Ondo satu-satu ini di sini. Kalau kucing yang dilepas ada karamel, ada untung gitu. Nah saksikan teman-teman nih, kita shot dari dekat. Odoy. Sehat dia teman-teman. Ya selama dikurung juga kita rawat kebersihan, makannya, minumnya. Dua minggu sekali kita mandikan ya. Wih, ganteng. Artis TikTok nih teman-teman. TikTok. Atau nanti kita bikin shot cat ya. Nih. Halo, selamat bergabung karamel di rumah. Kok karamel itu apa? Lari dia, lari kemana? Lari dia. Masih asing teman-teman, waktu kecil di sini dia bermain. Buntutnya panjang. Kalau di Sunda itu namanya buntut kamoceng. Buntut kamoceng, teman-teman. Buntut kamoceng. Odoy. Oke teman-teman, kita nunggu perkembangannya karena di bawah dengan karamel dia tidak akur. Udah lama nggak jumpa itu. Nih, si ganteng kalem, pejantan tangguh, bertarung tapi kabur.
Siap nunggu bansos, bansos. Aduh, apa guling-guling doi? Iya. Saksikan tuh Bang Odoy gembira, bebas. Oh. Bukan apa-apa teman-teman. Aduh, kalau dilepas khawatir nggak kembali. Kalau ada yang ngurus sih nggak apa-apa. Tapi kalau terlantar, larinya kemana? Iya. Odoy, iya. Si bos bul. Ini bos bul. Bos bul. Matanya bagus. Bos bul. Iya. Oke, itu teman-teman jadi lagi bermain sendiri. Bos bul. Dai. Iya, atraksi, saksikanlah Mang Odoy jungkir-jungkir. Mungkin badannya biasa di kandang, sekarang bebas. Iya. Yeah. Berguling-guling tandanya ceria. Oke, iya. Odoy, iya. Oi. Odoy. Si buntut kamu ceng. Iya. Saksikan ini Mang Odoy. Iya. Tapi tadi kawan-kawan kalah itu di bawah sama Karamel, pukul dia lari gitu. Ya karena si Karamel masih punya anak gitu, jadi galak-galaknya masih ada. Takut mengganggu anaknya katanya. Nah, ini dia. Waduh. Oke, teman-teman. Oke, kawan-kawan ya. Sambil menyaksikan Odoy guling-guling atas kebebasannya setelah lama di LP gitu. Karena pelanggaran nggak pernah pulang ya. Makanya dia sekarang bebas dari LP ya, mudah-mudahan dia betah di rumah gitu, nggak kabur lagi gitu. Ya teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini. Nanti kita akan membuat video yang lebih menarik lagi. Apakah Karamel dan Mang Odoy bisa berdamai gitu? Oke. Selamat sore. Terima kasih. Wassalam.